1, 2, 3. Terima kasih guys sudah mengklik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis gratis. Yuk langsung kita came on sama videonya. Halo guys, balik lagi di sama gue Dea Motovlog. Hari ini yang kayak kemarin gue bilang di next video vlog gue yang kemarin-kemarin, gue ada janji ke kalian yaitu vlogin motor ini nih. Motornya ownernya yang kalian udah bisa lihat di deskripsi video sebelumnya itu si Dani namanya. Ini motor R Mono. Yang kemarin gua kan makanya gua maksud gua mau campuran jadi akhirnya ke ujungnya kepisah juga ini R Mono karena gua takut kepanjangan. Jadi gua review ulang ini motor. Ini posisi kanannya. Yang udah ada perubahan dari motor ini itu udah knalpot racing. Udah ganti knalpot racing, ini gak tau gue mereknya apa, ala-ala knalpot racing. Iya. Udah di custom, spion ganti, sen ganti, sen ganti, sen tempel. Itu sih yang gue baru lihat ya, yang kelihatan gue gak tau bannya ini udah berubah apa enggak. Ini motor dari samping ya kita lihat, it's okay sih, badan ramping. Mantep sih kalau gue bilang R Mono ini. Harga murah. Dia ini motor 2,5 cc tapi satu silinder doang guys. Kalau kalian bisa lihat, jadi ini motor dikisar dengan harga 34 juta. R Mono dengan warna merah. Gua hanya review singkat. Nanti kita coba tes larinya motor dia sama yang Ninja 2,5 yang 2 silinder kan gua pernah coba tuh. Tapi kalau kalian lihat di bawah sekali, kita juga belum tahu rasanya kayak gimana 2,5 cc. R Mono kita coba nanti. Oke guys, yuk kita cobain ya. Oke guys, tadi gue udah syuting lewat handphone karena action cam gue tinggal sebatang. Ini ownernya nih. Ini halo pak. Ini kalian bisa follow Instagram nih di deskripsi gue, nanti gue cantumin. Kita mau lihat larinya ini motor. Oke guys, kali ini gue naik R Mono. Yang gue pernah bilang ini motor dimensinya kurus dibandingin kakaknya yang 2,5. Dan dia udah dibawa Andrio sang jepitnya ini dengan kisaran 34 jutaan. Nah, pokoknya yang udah gue kasih lihat di video gue yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian tonton dulu baru kalian kesini. Karena kalau kalian langsung kesini kalian gak akan ngerti. Nah, motor ini kalau dibandingkan lagi SX ya pastinya mendingan inilah di motor dengan harga segini kan. Ini motor ya itu oke okay sih kalau gue bilang dengan di bawah underyok ya kan. Tapi dia belum pakai delok tabok nih, tulangan sasisnya masih yang bulat tapi oke okay juga sih, bulat tebal. Dan ininya catnya juga lebih bagus dari SX ya. Enggak lah, 34 juta ya bok, pasti lebih bagus. Oke guys, sebelumnya sorry banget kalau misalkan video ini tiba-tiba berhenti karena ketika gue lagi vlog di jalan itu guys, jadi itu apa kameranya mati. Memang sebelumnya gue udah cek sih baterainya itu tinggal sebatang, tapi karena berhubung guanya itu pengen ngasih lihat ke kalian guys. Jadi ya udah apa adanya aja jadinya gue pikirkan. Nah sebelumnya gue mau kasih tahu ke kalian bahwa di Ninja RR Mono itu dia udah apa ya, dengan harganya yang gue bilang itu mungkin sekitar 34 juta ya. Mungkin yang gue tahu sekarang dan gak tahu upgrade dari Kawasaki-nya berapa. Tapi dari masalah detailing body yang gue kemarin bilang sama Suzuki GSX 150R yang sama-sama underyoke, itu stangnya itu lebih minus bagi gua sendiri, itu minusan di Suzuki. Ya jelas R Mono agak lebih mahal, CC-nya lebih gede. Tapi ya itu kalian akan dapatkan konsekuensi 2,5 tapi 1 silinder guys. Gitu. Nah, dan
yang gue mau kasih tahu yang penting banget dari kalian, dari video gue ini, ketika waktu gue nyobain itu motor itu, apa ya, ada kelebihan yang gak gue rasain. Ketika gasnya itu lu bejak, motornya itu seakan mau lari terus, jadi ada tenaganya terus ngisi. Tapi ketika gue waktu coba 150cc maupun 155cc, agak-agak loyo gitu tenaganya pas di atas gitu sih yang gue tahu guys jadinya. Sorry banget kalau misalkan kalian nonton agak-agak kurang seru karena akhirannya jadi begini guys. Nah mungkin itu aja kali yang gue bisa sampaikan ke kalian tentang Ninja RR Mono CC 2,5, 1 silinder dengan harga ya pastinya kepala 3-an gitu gue ingetnya. Daripada kalian ngambil kepala 3 dengan motor ya, CC 150cc sampai 155cc, mendingan kalian ambil 250cc, sudah 2,5cc, walau cuman 1 silinder. Oke guys, sampai dulu di sini video yang udah gue bisa sampaikan ke kalian. Maaf banget kalau misalkan akhiran videonya jadi begini. Tapi kalian harus tetap juga klik tombol like dalam video ini. Jangan lupa juga tuh, kalian klik tombol subscribe-nya di bawah yang warna merah tuh di bawah kalian tuh. Nah, boleh kalian klik karena itu gratis. Ingat, subscribe tuh gratis. Semakin kalian mengklik banyak-banyak tombol subscribe, semakin juga gua buat video-video yang mungkin berbeda. Oke guys, sampai dulu di sini video tentang Dea Motovlog. Sampai berjumpa lagi di next video selanjutnya. Dadah.